Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sing bari mangan mejojong bae. Aja maksa kaken jawab salam. Sebab sanajan ana siji sing jawab, sing ora jawab tetep mendapatkan pahala. Jadi jojong masing-masing tugas. Sing jawab ana, sing mamangan ana, sing ngerokok ana, sing nyeripit kopi ana, sing turu bae ana. Jadi sakabe sing dodok ning kene iki kabagian ganjaran. Walaupun ada sebagian penceramah mengatakan begini, kalau ada jawab orang baca salam wajib jawab. Yang wajib itu kalau bertemu satu lawan satu. Ari wong akeh makenen mau ora apa-apa. Kula salam sing jawab ana siji sing 200 meneng kabeh. Iku sing 200 tetap dapat pahala terwakili oleh yang satu jawab salam. Kula rungu mau pembawa acara kula iki kon pembacaan kalam ilahi. Berarti baca Quran ora ketemu kita iki. Jadi manek mah kula meceramah bae. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil insi wal jan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma damatil ayyam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala aydan, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yahshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala aidan, ud'u Allah ta'ala wa antum mukinuna bil ijabah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan dan para ustaz, lingkungan kampung Pasir Gadung, desa Gandayasa, manawi sadanten Allah berikan umur sing barokah, amin. Para kiai, para ustadz, manawi Allah isungi rizki sing melimpah. Mudah-mudahan dunia akhirat mendapatkan keselamatan dan sa'adah. Dan insya Allah mendapatkan husnal khatimah. Juga yang sangat saya muliakan para qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran
Manawi barokah Al-Quran kula sadan tenan uripe dinei barokah selamat maghfirah dan mendapatkan hidayah. Terkhusus yang sangat saya muliakan pembawa acara, Bapak Kepala Desa beserta jajaran, tak ketinggalan keluarga besar Sahibil Bait, tuan rumah dalam rangka walimatul khaul atau bahasa Jawa disebute ider taun. Almarhumlah almarhum Bapak Suwanta bin Saja pun segenap almarhum yang lain dan almarhumah. Manawi barokah diadakan pengajian insya Allah ahli kubur Allah berikan tempatnya adalah taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tak ketinggalan bapak ibu pemuda pemudi santriwan santriwati yang berbahagia, dalam kesempatan malam penuh hikmah puniki, malam di mana kita duduk bersama merenung diri bertafakur tentang kehidupan yang tidak selamanya. Kula-kula iki dodok ning dunia iki ora salawase. Kula-kula iki urip ning dunia iku tidak abadi. Ada satu waktu kita akan kembali masuk kepada alam barzah, di mana ada sebuah keterangan manusia digawe saking lemah, begitu urip di atas tanah matinya pun akan kembali masuk ke dalam tanah, kembali pada asal muasalnya, karena hakikatnya kita dibikin oleh Allah dari tanah. Maka layaklah seorang manusia bersyukur ning Allah. Urip sedelak maning tiada pernah ada yang tahu kapan akan masuk ke alam kubur. Ternyata Allah berikan kesempatan bisa duduk bersama. Haul puniki adalah nasihat untuk pribadi masing-masing. Bil khusus sing ceramah, lebih-lebih kula bareng-bareng ingetaken ning badan masing-masing. Saiki masih bisa bersolek berdandan, tapi besok mungkin saja sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Sekarang boleh Anda bergembira dan tertawa, besok banyak keluarga yang menangis dan berduka. Berarti iki ciri manusia takkan pernah abadi selamanya. Saiki ngewoka kudung ayu-ayu maaf, begitu mati mo'ora wedak-wedakan acan. Wadon zaman siki merekayasa penipuan mang aja diandel. Putih gereraine doang skin care. Mohon maaf mon diangkat maka kudunge ku gulune ireng. Sing putih gereraine doang. Kula-kula iki kudu ake berpikir mang. Teh, kula-kula kudu ake berpikir bahwa manusia tilaka daya upaya. Sebab kenapa diciptakan oleh Allah lemah tanpa tenaga, nanti pada ujungnya masuk ke alam barzah, di alam baka alam akhirat tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di dunia bisa dicipta dan rekayasa, tapi di akhirat tidak pernah ada yang mampu berdusta. Tangan bisa ngomong, sikil bisa ngomong, ning dunia bisa bohong, tapi ning akhirat semua anggota badan akan berbicara. Hei wong pasir gadung, ya Allah, bengen digai sikil kanggo apa? Jare cangkem jawab melaku ning masjid. Sikil jawab bohong ya Allah. Nonton. Ora bisa bohong. Hei wong pasir gadung, tangan tegawe ning kita gona nyekel apa? Jere cangkem jawab nasbeh ya Allah. Jere tangan jawab remi karo gapleh. Ora bisa bohong. Apa maning zaman siki bocah muda-muda digoda karo game slot? Bener bu? Lah ya warung anak deweke jin. Munasabah enggak enggi. Iki penyakit dunia ke, mohon maaf mamang ke setan gepeng ke. Setan tipis ke bisa ngegoda manusia, menghilangkan waktu, lupa makan, lupa sholat, lupa ibadah. Diperintah wong tua gengaku ne kagok mak tanggung 2500 maning. Iku ning kampung kula iku pasir gadung merata. Hei. Hei.
Kula-kula kudu prihatin waktu dibuang sia-sia percuma. Betul bisa menghasilkan uang, bener mendatangkan duit, tetapi kan menghilangkan ibadah, ngatuhakan kewajiban ning Allah. Orang kaur mangan, orang kaur belajar, apa maning malam minggu jadi alasan besok tidak belajar, tidak sekolah. Iki penyakit alam dunia menjelang akhir zaman. Maka pengikian kula bareng-bareng ibu-ibu ya, boleh punya handphone tapi untuk manfaat. Orang apa-apa duit TV tapi guna informasi. Boleh punya radio tapi mencari info. Jangan sampai berbablasan bu, mohon maaf. Sawengi orang turu-turu. Ning gardu, ning sesoro umah, uang lima nyekel handphone. Ah kasih ngobrol. Pemasing-masing mau nih baca kumpul. Gali kumpul lah kasuarane. Wih pada murub kabeh. Allah karim, iki penyakit-penyakit alam-alam dunia sing bakal dela maning menjelang kiamat, tinggal dibalikan saja kehidupan manusia. Maka kita manusia kudu bersyukur Bapak Ibu. Haji Munawar penampilan doang, rekayasa nenggo sorban. Mulianya manusia bukan karena penampilan, mulia manusia gara-gara punya iman dalam hati dan dada masing-masing. Maka manusia diisi akhirnya karo rasa wedi, ujian yang Allah berikan. Al-Quran sampun ngomong bahwa dibacakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi bahasa pasir gadungnya makenen wallahu a'lam. Lan yakin nyoba-nyoba teman kita kum ing sira kabeh bisain kalawan sawiji-wiji. Hidup ini penuh ujian, urip iki tempat ujian. Siapa yang lulus sabar mati dapat iman. Hari kula medine ujian di marah-marah ning pangeran. Dagang orang lancar, duit peragat, tanduran ludes, ingon-ingon pada mati. Pangeran sing disalahaken. Premen sih je pangeran kejora adil amat. Dikit-dikit ngaji salat medoyan je uripe susah baik. Je si anwar saat-saat uripe senang je apa nirin. Berarti sholat sih kita ikut. Kau bahasa orang dua iman kumakonon. Orang sadar dunia iki ujian. Jadi lurah anak ujianane, jadi ustadz anak ujianane, jadi kiai anak ujianane, jadi ibu rumah tangga anak ujianane, jadi pedagang anak ujianane, jadi petani anak ujianane, pemuda ake ujianane, termasuk sing berkeluarga pun tidak luput dari ujian. Oh piraku je kiai ku ake cacoban, lebih gede mang. Woi kiai kepada baik, enak jadi kiai je ngomong bebalik diamplopi. Kadang-kadang panitia orang kelingan. Pada-pada diuji. Jadi lurah anak ujian. Jadi si nyawang mah enak jadi lurah, tapi kewajibannya 24 jam. Bengi anak si naikakan palura nyilir mobil ke rumah sakit. Palura anak-anu kabe atau ibu bapa menak tu deki metugas, berarti ada ujian. Kiai anak ujian tengah wengi digedrogi tetangga jaluk banyu selusuk. Jam telu bengi selamanya kau mengaji jaluk banyu adem si munar kelahiraken. Orang metu sembarang maghrib anak munah ya anak. Anak waruk gedung coklat kelam bijo. Apa kenal saja orang ngarang tu kita nega. Oh jejalok banyu adem jam telu bengi enak turu wong lian enak turu deke mesti gedrog. Resiko jadi ustad, jadi kiai, jadi santri mekonon. Payah pegel ngantuk ana sing jaluk tolong ya dibantu. Maaf je mang ngaji ngeganggu ya kuguya. Ngomong maning. Ana apa jaluk banyu adem ya nurut bae ditanyoni adem cibukaken sing gentong dijampi bismillahirrahmanirrahim terus ning sing jaluk banyu adem bengi-bengi jedoane semet temen je bismillah doang
Ia jadi padakakan bismillah kiai kalau bismillah wong biasa lain bos. Nah korora ya doa pada baik Allahumma robbana pada pemuda bisa robbana kiai robbana doane Allahumma pada baik tapi penghasilan sejen. Ya bulan mulut pemuda sembarang maghrib medongkrong betekah isa sampai jam 10 kuliah snack doang. Kiai metekane kali robbana robbana rong wakul be. Berarti kok bismillah kiai doa kiai karo kita wong biasa beda. Maka iki dicoba ning Allah bisain kelawan sawiji-wiji. Due anak ujian sing Allah. Apakah anak itu hanya nikmat saja dari Allah anugerah? Oh, bisa bentuk ujian. Gara-gara due anak orang sempat sholat lagi hamil, sholatnya gati alasan. Nong orang salat nong ih weteng gede aja gati. Ruku mentok ning pupu, sujud medegdag. Tangine abot ini nah, maklum je pengerane je. Engkau jus ngelahirakun bekan sak wadon geblek sing mekono niku. Naudzubillahi min. Padahal nyakin hamil nyakin akeh doa lakon anaknya jadi alim ulama. Kiai zaman sikwis pada laka pun ninggal sing rusakin hampir laka sing modok pada gelem. Padahal wong dadi wong ana ilmune merejekine gampang manzada ilmu zada rizquhu sapa sing tambah ilmune tambah rizkine. Ya ora percaya sama pemuda mondok sing bener engkau wis gede dewasa mengko manfaat bakal ngungkuli wong sing gajian sabulan 10 juta. Wong-wong ana sing gajian sebulan 10 juta Haji Munawar mesti pisan ceramah sejam ke 10 juta dibanding di wonge kan. Jadi kian cobaan bisa minal khauf digai ujian punya rasa takut duwe ati wedi jare sundane sieun sieun teu makan sieun teu belanja sieun teu gaduh duit sieun nuju gering kabeh diberikan rasa takut ning Allah besok makan atau tidak besok belanja atau tidak iku ujian saking Allah. Ibu-ibu bengikin orang duit-duit terus merenung baik esok ngeliwat toraya aja khawatir Allah wis ngegai cap jalan-jalan ibu cuman tinggal bapak-bapaknya berusaha kesuk ikhtiar maka Allah gai jalan mual bakal Allah gai manusia lamun orang dicukupi rezekine rezeki kurang macem ana rezeki sing kudu dijaluk ana rezeki sing orang dijaluk maning Allah gai walaupun lewat kepada manusia kayak bengikin kulake bengi orang doa ya Allah lamun ceramah kita disugi nginum sebotol orang teka dewek ning jeruk mau mangan buah duku pelembang ana jeruk kue segala macem orang ngejaluk lagi bengi orang. Ya Allah mungkin sok diundang ning pasir gaduh disugi singake ya Allah orang dijaluk maning teka dewek tapi ana rezeki sing kudu dijaluk lamun pengen beda carane premen tangi bengi nangis ning Allah isok tangi bengi harap apa? Miwaras berarti pun tangi ngoyo norma daripada ngoyo orang tangi. Yora, tangi bengi orang bisa ngomong Arab ngedoane ngomong pasir gadung orang papa. Bu ngedoa bahasa Jawa sah, ngedoa bahasa Sunda boleh, ngedoa bahasa daerah masing-masing silahkan. Yang enggak boleh bahasa masing-masing itu lamun sholat orang bisa diwakili kalau ngomong Jawa kudu bahasa Arab Allahu Akbar orang bisa diganti kalau Allah Maha Besar utawi Allah iku Kang Agung orang bisa tapi ngedoa mebisa. Oh orang ngomong jeneng ati doang lebih bagus Allah weruh innahu ya'lamu ma fis sudur Allah weruh apa sing gerentes ning jero ati manusia. Ibu dodok ning kene kene ati ngegerunek bae ati menawa anak kita jadi kiai diijabah. Hei amin ta apa ta? Amin. Guna deweke cuma gegeg bae. Ibu lagi dodok ning kene ngedoake, hei parawan-parawan lagi ngaji ngedoa gerentes ning ati. Ya Allah pengen duwe jodoh diijabah. Amin. Ih menang banget.
Pemuda-pemuda sing jomblo ning ati ngegerunok, ya Allah pengen duwe rabi di ijabah. Kosing kenceng koro payu. Nere pemuda serba salah kita itu. Minal khaufi digoda kelawan rasa takut, rasa wedi. Ibu bengen lagi parawan durung dua laki, ngemerinding ning ati. Aduh kita ke bakal dua laki, engkone jepremen malam pertama. Ternyata dilewati begitu saja, yang awalnya sakit berubah menjadi sebuah kenikmatan. Orang-orang menang sira. Begitu wis lancar beres hamil, rasa takut ning otak. Engkau ini meteng kita iki. Bener meteng ibu-ibuku ya. Begitu dua laki pengantin baru hamil, malam pertama dilewati, yang semula ditakutkan ternyata terlewatkan begitu saja. Hidup tuh begitu, jalani saja apa adanya. Akur. Begitu wis meteng mulai gede-gede, engkone premen jeng lairakene ya. Jereku bayi ke telung kilo. Ih metu singkone telung kilo. Bubar lawang gerbang. Digai ning otake rasa takut, digai wedi. Sing lanang mekonon maning. Ditangkot dwi rabi malam pertama premen ya. Lewat malam pertama. Engkone rabi meteng kalau 7 bulan duitnya sengtia dilewati, lewat 7 bulan. Engkone 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ngelahirakan, biayanya sengtia. Orang aja premen, kone dokter premen, ngelahirakan lancar. Ibu rasa takut hilang, sabar tawakal dijalani. Allah yang kasih jalan, lancar wali ngelahirakan. Rolas ngelahirakan 10 lancar ya bu ya bu. Barang anak wis lahir ku siji kalau menoro premen ya. Mun telu premen ya. Nggih praman premen praman premen praman premen ya. Nggih sampai tua. Wong lanang mekonen pengin anak siji belanjane sing endi ya. Mangane premen ya. Anak loro, telu, papat, nggih sampai tua paraga turi piki. Ya ora nggih gede-gede bocah pada urip Allah sing ngegawe jalan. Berarti manusia digening otake rasa takut, duwe ati wedi, aja kuatir balikaken ning Allah. Allah yang bakal kasih jalan. Kaya wong arep ngohol ke seraya ke ibu Asmina ke, engkone premen ya, engkone premen ya. Ngohol ka je malam minggu je tanggal bapak nira je bocah. Sira sepira sedang tarik ngohol ngaturi kiai sing keramat iki bocah. Ngkone premen ya, nji berjalan bengikian. Lamun udan premen ya, nji ora udan. Ternyata hidup itulah jalani saya. Jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi. Aja lokan wedi lamun durung dilakoni, lakukan saja. Hidup ini berjalan, muda, remaja, tua, mati. Ojong mati. Bawa don dikit terweru. Sing lanang mekari. Atau sebaliknya lanang mekari, wadon medikit. Hei. Hei. Manusia diberikan rasa takut itu wajar alamiah. Nandur pari kayak apa serubuk orang ketuku, serubuk ketuku kayak apa ana wereng, wereng laka kayak apa orang panen selalu mekonon. Orang panen beres bagus tapi sapa weruh banjir peragat kabe. Iku kabe manusia lamun diwe dene dikit orang bakal jalan-jalan bu. Haji Munawar duwe ibu adon. Emang salah? Kan bener. Ibu kula wadon wis tua ning palamunan. Kulaku permisi arep balik ning ke pematang. Bu, permisi balik nunggang apa? Mobil aduh tabrakan. Akeh mobil tabrakan kayak apa sudah tabrakan. Ya ga gede bi karo motor. Waduh nyangkin motor mah. Barang kesenang mobil gede anginnya doang gak walik motor mah. Ya ga nunggang angkot bi wih ini angkot ludes kabeh. Jaga orang angkot lah je melaku be, oh melaku menyangkit mobil kena motor kena. Laju lah menuju terus kapan berangkat kita itu? Ya ora. Kira pemuda cukup umur 30 tahun temennya sudah pada nikah, lo belum. Kalau takut terus kapan mulainya hidup ini? Jangan cerita di media sosial dong, nanti fitnah. Hei.
cerita jenin Facebook nih Facebook. Aku umur 30 belum punya istri. Kan bature ngejek sing belakana kasian delo. Sebelah jawab maning aja pula pilih makane manusia mah terima apa adanya. Jangan pernah cari yang sempurna, kamu juga tidak sempurna kok. Jadi si jine jawab untuk pula pilih dasar gue payu. Perang nih Facebook dosa nambah rabiora. Premen carane ndakon aja gawe dosa, nangis ning Allah tangi bengi jam roro, bil banyu wudu salat sunah tahajud, istikharah salat sunah hajat, wis baca kul yakulhu berkat pertama kul yakapindo kulhu, assalamualaikum ngedoa ngomong Jawa be, ya Allah pengen dirabi. Asah ora batal. Setahun ora oleh-oleh. Aja nangis, sabar, ujian. Rong tahun ora oleh baik, proses. Telung tahun ora oleh-oleh, berarti jelas ora payune. Nah, kurmang. Ibu pengen duwe mantu sing bener ahli ibadah, nangis ning Allah. Duwe anak lulus sekolah, pengen oleh pegawaian, di samping nyereat ngelamar, bungine nangis ning Allah. Ya Allah, punya teman anak kulake pengen megaya kayak batur-baturnya, menai dine gampang dedalane. Faktor doa iku paling utama, senjata wong Islam ku doa. Adu'a usila ul mu'min, doa iku senjata wong mu'min. Aja sebodoh baik lah, aja suri puri pebe. Oleh ku ya juara sebodoh, orang bener wong tua mokonon iku. Mendoakan tiap bengi duwe anak wadon perawan gadis. Ya Allah wis 25 tahun rada laki-laki batri perdana ku wis menawa anak wadon kita gancang laku ya Allah duwe jodoh laki sing bener. Wong tua ngedoakan tiap bengi Allah ngebuka jawaban teka jodoh Allah gampangaken. Orang hasil baik tetap nangis ning Allah. Lah je sebodoh kita menjadi anak gedeku jebut calon nang siki melaka sing bener. Iya, jangan ngomong mekonon. Tidak semua laki-laki itu tidak benar. Masih ada banyak mereka yang jujur apa adanya. Ya bu, ya bu. Iji ku minal khauf dinai rasa takut. Urip dijalani baik. Engko premennya jemun mati ya. Ning kuburan dewek. Be. Bature apa? Amal ibadah. Dodok saiki kiguna batur ning akhirat. Begitu ibu dikubur, di alam kubur, ditutupi beres adan komat beres. Jol! Muncul uang gagah, nih iringan serok. Assalamualaikum jesira wong pasir gadung, iya. Ari teteh siapa, ayu perigel wangi mambu nekien. Kita amal ibadah sira waktu sering dunia gelem ngaji Allah dadekaken makhluk ayu kaya kita sing baturi ayu wangi sapa sumur enak mang dibaturi uang ayu perigel mambune wangi betah mang lakawedi dodok rendengan dibaturi wadon ayu nikmat dibaturi uang nyeremaken ya badeg ya bacin. Sapa sing betah dodok mekaniki gerake baturi kore betah lamun sebelah mambu kelek mah. Mari dodok cekelan gitu. Klemen. Enes. Wis beleke badeg ngentut pisan. Mending entut biasa mentut super. Laka suaranya buadeg gembina-gembina. Wong Islam premen. Sabar tahan aja marah. Dodok rendeng sebelah mambu entut aja digedeg. Sirah kucing entut. Aja mengkone ngewawirang batur. Wong sing adoh ora weruh jadi weruh gara-gara ribut. Menang berasa kaken be. Mutah-mutah mengkono. Cici minal khauf rasa takut. Yang kedua Allah berikan ujian waljo' dinai rasa lapar. Wong lapar iki kurang mangan kurang belanja bu ujian. Lamun kita uripe susah aja putus asa jaluk ning Allah ibadah sing sungguh-sungguh usaha ikhtiar sing giat Allah bakal gawe jalan. Ayam gorde tangan mangan. Bener?
Manuk bege ya orang duit apa-apa sangan lakat juni sikil doang mangan. Obati mabur doang rezeki Allah memalai-malai dindi. Waro lamuk waro. Singgahin lamuk apa? Cecak anak sewiwini laka. Anak lare laka. Sing dipangan anak lare ora. Uang orang bisa mabur budak-budak sing mabur jadi otak orang nyambung. Tapi kalian yang lamuk kena dipangan cecek. Karena diatur nih Allah. Allah sira panganannya lamuk senajan sira orang bisa mabur. Hei cecek jadi bahasa kita nih. Mengkoga anak lamuk apes. Ya mau dipikirin. Sing dipangan bisa mabur, sing memangan orang mabur. Mudah ke premen. Tapi karena Allah sing ngatur, itu dadi rezeki. Apa maning kita manusia, anak tangan, anak sikil bisa ngomong, otak jalan, penyakit manusia masih di doang, males. Wong males mau bakal muncul-muncul, turu, begini begadang, kayak juragan gitu. Melek tengah wolu, ucak-ucak belak kempok. Manjing pawon, ngopi mak. Jaluk duit mangewu tuku samsorong batang. Melepus bedodok, wong-wong pada megawe. Duwe ijazah sebab sekolahnya bener. Wong-wong pada ngajar ngaji klemen. Bengene mondok, sira lagi enom. Mondok ora gelem, ngaji ora gelem. Belajar kengeran ora gelem. Laju apa gedadine telang telogora pogo. Bengi klayang kloyong, bebek ayam tetangga ludes be. Naudzu billah himin. Balik aja sampai jadi pemuda malas. Sekarang anda sungguh-sungguh tua menikmati hasilnya. Dah kau nak nih sing tua-tua. Wih warung makan membengen kita sekolah. Warung makan kita kebengen mondok. Nih wong tua orang nurut kita iki nakal. Keduhung wis pada tua. Mumpung masih muda. Hayo kejar kreasi. Kejar prestasi. Mengkau nih ngarepakan diangkat derajat nih Allah subhanahu wa ta'ala. Wong watengi ngelih mewanten mang. Wong samping ngeriung gak aneh di tekang rusuh rebutan orang sih dibagi. Ah, buta-buta di masjid. Di desa kula pernah gara-gara wong siji jerawak bekakak. Sijinya protes aja sirah baik tolol. Waduh guyur di jerok kiai kabur kabe. Iku manusia gara-gara wetenge lapar atine mak-mak. Otake nafsu orang mikir jadi temen sabar sungguh kekebagen. Kebagianku sekebagian nih aja protes memprotes dagingnya rusuh, uang rusuh engkau nih orang bener engkau nih sing dipangan lakukan nikmate, ku urip mesing sabar, tetangga ketuku mobil sabar, nong si anu mobilnya bagus ya, alhamdulillah pengaruhnya kang ya, juga tetangga mobilnya bagus mah, lunga-lunga neng di juga bisa jaluk tolong, menawan neng wong lian melarang, mungkin membensin doang. Ku bersyukur tetangga tuku mobil jadi dewek sing beringsang. Si anu je mobilnya baru orang alam. Warisan. Iku genam bobi digosor. Kalau digosor malah gablek bocah itu. Orang alam semet-semet saja. Kalau kerja bubar. Arep bapakku sing pekaya dewek jin. Paham ora? Aja iri ning wong diuji lapar sing Allah. Perutnya lapar sing Allah premen dakon warek dakon kenyang usaha sing bener modalnya jujur ake dagang bangkrutku gara-gara orang jujur timbangan di dokoni tembaga yo waro jekitane waro kiai pengalaman bos naker di dokoni sore di pantek dam lembung waro sing manis dokonin dur kecut dokonin sor pari kawak tahun buri dicampur karo pari anyar harganya pari anyar dakon untung gede pertama keweruan meia orang keweruan mau untung gede teroro meweruh uang kecewa ketelu laka simpayu dageng klemen engkone uang sing kecewa kedongeng kula pernah kutuku daging ning pasar kan rabi kula kongau wek-wek bae. Ya wong wadum rabi kira rabi wong biasa pada baik. Orang dia duit tu menyonyon besengit juga. Nih sekarang musim corona kita paling dengan das. Lai anak wadon telur rabi si JKB mesem skin care. COD. Suka pakai. Assalamualaikum. Pakai.
apa ku memang skincare bilang 450. Teka maning 450. Lah papat kali 450 wis kedeleng iku. Lagi 400 kali papat 16, papat kali papat wis 1.800. Kita ini parah dengan dasi kita marah-marah kita ini latar setan bocokin pada bobo singatri gelakan di tergabut di tubuh bahe nuh naudu billahi min ngalik ya sing mata ku dinai ati lapar wong lapar ku galak bu makanya mamang titip jangan buat lapar anak istri sementara anda jadi suami kenyang sendirian itu laki-laki berdosa nuh perapatan mangan nih karena kebalik pura-pura ngelih enak kita gitu. Wis mangan a nunggu klemen urge duit uang mengeringat entas itu anak penemuan mangan gegesek mangan orang enak dewek ini enak-enak lanang orang bener iku wong lanang mau saya iku oleh berkatku guna anak rabi ini ngumas iki dewek meneng bidik mangan ragam ini ke anak waalaikumsalam kang berkati ya iya kakang wis mangan dorong aku laki-laki setia akan makan bersamamu anak lakinya ibu si mukonon laka jujur bocakin walhaw minal ju'i walhaw piwal ju' wanaksi minal amwal Allah uji kurang duit manusia diuji ana sodako, ana patungan masjid, ana sumbangan musola, ana sumbangan gawe majlis taklim, ana sodako jariah iku diuji mang, duit kita 1 juta copot 1 dari akal kari 900, jujur kari 900, sesane 1 sebab 1, megona sodako utuh bakal kependak ning akhirat ibu duit dosa gara-gara sodako, selamat ibu ora salat nah gara-gara sodako Allah ampuni makanya wong beriman ku gainan tapi sing kaprah assalamualaikum salam maaf mang ora apa-apa kita gak susah kayak mamang kobe juga senang kemarin maning jadi lah jadi tukang beriman ini kembuk kita dikit senang itu ajelok diusir wong beriman ajelok dosa lo cuman masih enom, masih gagah, masih kuat beriman sedua ini gai seikhlasnya dua ini kulkas udah tipi-tipi sanggup orang disanggur jujur orang lah dua terong ewu gai ngai nginom konon ku aja ku mau beriman di ceramai assalamualaikum jariah ting batin enom beriman ya Allah gua menyetak bata tapi talai ngajek temerana kemacul tuh beriman muka lah kota eh keloyong bari melenguk beruangku ceng tuan rumah dos aja buya senajan gagah masih nom silakan gaya besek klasik walaupun jere bapak oh penipuan akhir rombongan mobil ning kampung-kampung kah elokan ana mereke pondok pesantren anu yatim piatu anu uang pun ana mulaka gue saja jawa-jawa cerita keset ngegai orang keset meneng konon bayi wis aja iku membuake-wake cara ngegayo ora. Naudzubillahi min wa naqsi minal amwali wal anfus. Digawe penyakit ujian corona wingi ujian. Wis kita wong Pasir Gadung, wong Gandayasa, wong Cikesal, wong Serang, wong Banten aja belagu-lagune papiluan ngomong ning media sosial. Haji Munawar wis vaksin, wis rong balen Sinovac. Wes cos, udu beneran cos maning masih mending cos kita mah daripada di cos mah sumpah be itu. Maksudnya nyontek aja jorok sih otak siraku lagi pengajian itu. Bo dison manasati si wajar lah ujian barang mancing sing orang biasa campur ning jero badan ya proses. Iku mau ngomong sekeset jebes ngit kita mau aja iku mau corona penyakit rekayasa corona mau penyakit oleh gawe gak kon vaksinnya payu ngacak-ngacak wong Islam doang bagian wong kafir doang iku bohong corona lo kak laka virus penyakit bohong iku aja ke omongnya wis waro ora sireku sekolah SD doang di ngomong virus SD mah cukup sering ngomong cumbila kalau kemerki deh nyora iya sih ngomong virus masih kedokteran sih ahli ini dua-dua ake kiai-kiai lebih pinter ake pengamat kesehatan lebih hebat wis aja ngomongnya meneng be kang haji disuntik kang haji wis di terong balen waduh kang winginnya anak sini suntik mati gun dite entah sih mati gak ke batu reki kali matinya dewekan lah ke uang ini kanannya
Angka sing nonggon wis mati dikit entah sih. Pasrah bening Allah wis nyereat wis selesai urusan. Wa naqsimil amwali wal anfus, badan digawe penyakit aja gawe sampai putus asa. Badan dine penyakit sabar alhamdulillah. Larandas dongeng doane ya gede-gede gawe penyakit nawa waras kononku. Aji ku muring-muring setan doang kurang ajar doang penyakit orang ilang-ilang kurang ah macam-macam. Gering jojong waras ora dosa nambah. Aka istighfar bodi gaya gering ning dunia iku diperutuli dosa ning Allah. Dan pura sejam 10.000 dosa rong jam terus. Sing ngedampingi kudu sabar. Sing geringe kudu sabar aja komonge. Aja duit wong gering dicerewet. Kakaknya gering ya, kalau nanti lang kesirame. Hari waras mending pasar ke juga tolol. Dan gering ku ngeringkel tukang tak pernah komong. Ini suruh canggap tak swek bisa nih semua. Lah jadi saya tetakon dan orang sing gering. Kakaknya sing sabar dia gering dia ujian istighfar bisa gak kaya. Jangan ngomongnya sirak kok. Kita gering juga istighfar sing waras gorak. Sirak itu sing waras istighfar kremen. Nah jadi kakak gak sing iya. Lah susah ngomongnya meranak kan. Gue sih mau doa kakak gelis mati gak ribut diku. Nanti bilah imin kewanak sehingga awal angkus wassamarot digai kurang bebuahan tetanduran pada kurang bagus pengen menyawah petani kurang serubuk ke bagus jadi nyakin serubuki nyakin jore klemen karena manusianya nafsu lah ke istirahat iku lemah iku iki dipaculi tandur belah kono panen kota kono panen belah kene tandur penyakit sing kono ngalih merenek sing kene balik maning merono orang bagus-bagus bumi ning laknat kita kepayah dipaculi bengen meragem-ragem ya bu ya pengumuman palura suji nega pengumuman wis tanggal siji mulai nyebar nyebar wene kopari wis tandure tanggal bulan sekian bengen siki mepenapsu-napsu sing dedesel ubruk bergede banyak merana-merana akhirnya penyakitnya merana-merana ora bagus-bagus wis disyukuri bening Allah wong pengen matanjur ke nenanjur tanjuran ku loman-loman karo tetangga sehingga dijaga kaken tetangga gara-gara loman wong pelit nyangkin ludes ibu nandur kacang dawa anak tetangga liwat lagi apa nong panen kiki ngejajal gona nyayur si tetangga kan senang tetapi di ngumbak lampin yang kaliko ya kiki or papa man gona nyayur lumayan ini tegeresir melomane kesok anak bedus manjing itu digiringakan yang wong kak mana ada luka kak, uangnya loman kerunya tapi pelit menjajal lagi apa tepernin kacang dawa ya, lah iyalah uang gelam nanjur mempanen, kayak siram orang lah erusi teh sebongket tegona nyayur ke enak ke lo ya memodal orang sirai ku engkau ini dendem anak wedus manjing nyakin dibuka lawang pabrik peragatakan wedus cuman wongar pelit ke dunia. Jadi awong aman itu aja eman. Gosebul hajat kio almarhum ke diampura dosa nih Allah gara-gara loman. Bebagi berkat alhamdulillah. Ana guna kiai ne. Bisa sakatan. Sing mau ngedari yang dek kebagian orang kita itu. Wong semono akeh itu. Tapi menawa nyangkin berkah biar model mungkin kita kholki yasin bareng baca doa bareng dapat anak hikmah dah pasti di kholiko ternyata wong ning alam kuburku menjaluk tolong ning wong urip anak putu ne open gelem sodako ning kalian senang orang beda wong ning penjara lamun ditengok iku senang sila kasih ngetengok pembelengok penunggu di bagian doang harus ini tengok mana keluarganya megemuk panganan anak tu apa teh aku lune wake sing lakas ngedengok pemeneng benci anak kita ya lor baca Quran Quran acan orang sudah kau sudah kacan malam Jumat itu yasinan nyekli anak handphone bayi Allah sing enom mekonon anak kita ni mekon sing wadon wadonnya pada TikTok di Instagram baru ngejengkelakan sedih orang aku kende wanak sun amal amal samarat wabas siri sobirin ngebabunga sirak ning wong kang sabar kabe endi wong sabar iku bapak ibu sing sangat kula muliakan alladzina ida asobatu musibah wong sing lamun digawe musibah ning Allah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi kita ke endek Allah bebalike ning Allah
Ibu duwe anak ninggal dunia aja sedih. Wong sing gawe Allah, sing ngegai Allah, ninggal dunia dijukut ning sing duwe Allah. Ibu asmina duwe laki Kang Suwanta, dia ninggal dunia api sedih. Kang Suwanta ge manusia oleh gawe Allah, dititipakan sementara ning kita dadi laki kita, kemudian ninggal dunia dijukut ning Allah sebab endeke Allah. Kita duwe motor ilang colong maling api sedih, sing ngegai Allah, sing nempatakan ditipakan Allah, dijukut maling berarti dijukut ning Allah. Kita nendakon sabar menawa engkau digenti sing lebih bagus maning. Arane wong bener iku. Wong bebek ilang ding lamun telung dina. Kleh mencire iku bebek ilang. Lah jur mangan ta pegel iki. Maling kudu duwong. Hari koron sembarang cilik tuku memeri durusi disawuri tuku dedek segala macem. Ih begitu gede dicolong enak lu bocah iku. Dasar maling edan. Lah kotake menawa besen susah sekeluarga kok bebek bebalik ora dosa nambah gara-gara ngedoakakan orang bagus wis ilang meilang be wis aja musing-musingi ya didoakakan be menawa ya Allah kalaupun digaya rezeki maning koron ku kuncini arane wong duwe iman duwe rabi ninggal dunia aja sedih mah rabi mati tuh aja sedih mesem klaim cerakan, rabi mati. Enggak ada sedih. Oleh nongko-nongko ni bu. Mari kono duduk sini kono, cerewet sini kono mati perasan dada kok bu, rong perasan. Iya aja mekonon mang, KBG amanat saking Allah. Digai anak, digai pekaya, harta benda dunia KB aja dipikiri, sekabe bakal ditinggal. Kita milik Allah kembali kepada Allah. Kedua aja sombong, ikuti titipan sementara sing Allah. Ketika apa yang kita punya hilang, jangan putus asa, berarti sudah keputusan sing Allah. Ilmune kaya wong tukang parkir. Wong tukang parkir memang dititipi mobil bagus ger sombong. Serut, netit mang ya. Oke, jaga ya. Sip. Dia tukang parkir, orang sombong. Iku mobil miliaran Lamborghini. Mobil paling murah Alphard 1,7 miliar. Tapi sombong tukang parkir lemen titipan. Mau dipindah ke dewek kan? Nggih mboten. Salah ke tukang parkir sombong. Wih, mobil bagus. Lajar yang uangnya ting batin, batin, batin. Kita ning dunia gajah sombong titipan dek Allah. Rabine ayu titipan sing Allah, laki gagah titipan sing Allah, dunia akeh titipan sing Allah, ilmu akeh titipan sing Allah, bukan untuk kesombongan. Ya, Bu. Ayu gak enom tua macem. Aja macam-macam menyeramkan. Makanya gula-gula kayak kesakin kabe endek Allah balik maning ning. Si mobil bagus ke dijogot maning sing duwene. Tukang parkir sedih orang mang dia mobil tak jogot ya oke katuran pak klemen duduk endeke kita manusia gemekoran titipi dunia sugi mone miskin aja sombong sugi di jabatan api sombong sepedulu pinter api sombong sing pinter selama bloon aja titipan sing Allah otak pinter bisa hilang pinter lamun Allah edanaken api kemaning patul mu'in amil ge hilang kawanganane berarti orang laku sombong ning uang aja sombong karo dulur api kemaning sepasir gadung rata-rata sedulur hormat menghormati assalamualaikum salam salaman sehat teh alhamdulillah sirap remen sehat teh doanya ya dapat pada berkahe amin tegar rasanya kah doa kakinya kita kaya kebalik gak kudu gede lagi sedoan kita ih aja mekonon kiai gak butuh doa ustad gak butuh doa siapapun butuh doa maka bengikian kularagem-ragem doa kakan menawi almarhum lan sekabe sing ditulis di holi bengikian termasuk almarhum almarhumah wong tua kita kita kabehan ning alam kubur menawa di tempat akan ning kebun-kebun surgane Allah. Terakhir ibu-ibu bapak-bapak kulane hampura ya pengennya mesuwe iki
tapi doakan bi almarhum menawi Allah padangakan alam kubure anak putune menawi Allah jadikan anak putu sing soleh dan soleha sing dodok-dodok ning kene tulung sing enom-enom ngaji sing bener anak pondok ngaji aja kuat rezeki malam dindi dicukupi ning Allah aja maning manusia hewan cilik dicukupi ning Allah sing penting ilmune tambah mengko insyaallah rezekine ge tambah. Kulane boten bangkit panjang lebar hampura langsung permisi karena ning keramate anak sing hajatan ponakan pengen kula sing ceramah maning si maklum bisi yang mumpung payu ya maklum bisi jok ridho ikhlasi yang peser gadung ya insyaallah doakan titip di pondokakan anaknya ya sekolah sedur-duri silakan tapi mondok perlu kiai-kiai pada laka kiamat wis parek gunjang ganjeng wis mulai anak gempa bumi wis mulai terjadi minggu gurineka dina Jumat sore kau duta itu guna peringatan yang kita kudu ake ingat nih Allah kira-kira iku bising bisa pula sampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan terima kasih atas segala perhatian hadanallah wa iyyakum ajmain usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.